Kalau aku sih masa lalu ya udah jadi biar jadi masa lalu. Yang untuk kedepannya ya lebih baik akan lebih baik gitu kan ya. Kita jangan pernah lihat masa lalu karena kalau kita lihat masa lalu nggak bakal beres-beres hidup kita. Lihatlah masa depan. Lihat masa depan kita dengan siapa, ikutin masa depan kita dengan siapa gitu kan ya. Untuk proses perjalanan bagaimanapun ya kita harus kuat, kita harus ikutin bagaimana maunya masa depan kita itu bagaimana. Kalau kita terulang masa lalu terus kayak saya nih nggak ada habisnya. Seperti saya kan sekarang sudah rumah tangga dengan suami. Ya kita akan membina rumah tangga kita. Kalau kita ungkit-ungkit masa lalu itu nggak ada habisnya. Benar. Karena ya alhamdulillah ya kita bahagia, kita menjalani enak, saling support, saling percaya, itu yang kita jalan. Jujur nomor satu ya. Iya. Jujur setia. Amin. Ya. Kayak Mas Fadil lah, kalau aku bisa ngeliat orang nih. Tipe-tipe aku kan suka udah lihat orang yang cowok-cowok ya. Boleh bisa loh, mau gimana? Gimana suami kan? Ya tipenya diem. Terus? Tipe pendiam. Romantis pasti lah, romantis. Aku lihat sih dari foto-fotonya dia mesra banget ya. Aku kayak gini. Aku sempat ngomong loh. Yes. Set fotonya Mas. Kalau lu enggak follow gue sih. Oh, boleh follow. Kayaknya aku follow kok ya? Enggak, kamu enggak follow suami. Ini aku follow enggak? Tapi aku like-like terus. Aku kan kita enggak sadar kalau misalkan dia kan. Coba aku minta follow di Eli segigi. Oh iya, kita follow back mau Eli. Aku belum di follow back sama mama suamiku. Makanya aku bisa tahu foto-foto dia. Mesra bergandengan tangan. Ih, Pak Mbak Mus pas sama Mas Fadil ini imut-imut banget ya. Cantik kecil. Aku bener ngomong gitu. Setiap ngomong, ini Mbak Mus kok jadi awet muda ya gitu. Jadi enggak kayaknya enggak ada pikiran seperti pikiran itu enggak pikiran. Kalau orang banyak pikiran nanti dia ketahuan. Ketahuan di saat foto pun ketahuan Mbak Mus. Berseri-seri mukanya, dia cantik. Berarti sama Mas Fadil ini kan bisa ngebawanya insyaallah bahagia gitu. Amin. Udah hal biasa di untuk selebriti ya, selebriti. Tapi kalau bukan untuk artis pemain apa namanya yang udah layar lebar itu kan lari gitu-gitu nih. Tuh. Yang baru masuk settingan dan menikah. Ada juga yang udah menikah tidak mengakui menikah. Yeah, yeah. Dan dia bilang masih jomblo padahal udah menikah. Yang pura-pura pacaran banyak. Karena apa? Dia hanya cari sensasi sebenarnya. Saya beda sebenarnya, kalau saya beda, saya tidak mencari sensasi, tapi emang kebetulan takdir Allah mengatakan saya harus sama anak muda itu. Kayaknya tangan saya untuk kebantu anak muda itu tak ayo Pak Eli bantu dia. Ntar setelah dia dibantu naik dia ninggalin saya, itu urusan dia sama Allah, urusan dia bagaimana sama aku gitu. Yang penting aku udah ikhlas menolong dia, ya udah gitu. Gak ada unsur lain, dia nggak jadi sama saya pun terserah dia, itu udah hak dia. Aku nggak mungkin aku pakai lu kawinin gue lu apa, nggak bisa seperti itu. Jadi aku kembali lagi dengan kesabaran aku, ya udah sabar aja, ini mungkin ya Allah. Ini jalan aku, ternyata Allah ngasih rezeki aku seperti itu gitu. Aku air mataku udah kering, air mataku udah habis, aku menangis. Setiap aku menangis, aku sedih. Sedih banget aku ditinggal, ya Allah, begini lagi kenapa sih? Makanya kemarin terakhir umroh, saya bilang, saya kayaknya udah trauma sama laki-laki seperti itu saya bilang.